menit-menit yang akan dilaksanakan di jam-jam terakhir atau pemungkas dilakukan sang Alpha Agung. Ini langsung saja dengan terbaring net dari sang pemain Alpha Agung sehingga lagi poin kedudukan 1-0. Zap lagi pelopor angkat saja gagal lagi. Alpha Agung kedua kalinya lagi masih tetap kegagalan yang dilakukan angkat saja. Dilakukan saja dengan sang pemain pelopor. Mendapatkan bendungan sudah terbaca. Mudah sekali dengan mendapatkan skor dengan kedudukan 3-0. Ada sang pelopor keluar. Dilakukan pelopor kali ini gagal menyombangkan untuk sang lawan satu. Alpha angkat saja tinggi-tinggi, dilangsung pelopor saja, ada Alpha, dilakukan saja di belakang. Alpha menyilang keluar. Kali ini Alpha Agung keluar. Pelopor sip, masih diterima Alpha di sana. Dilakukan sudah. Karena lagi-lagi sudah keadaan double. Ternyata ia gagal kembali untuk sang pemain pelopor saja. Selamat beralih untuk sang Alpha Agung sip. Dilakukan sudah, ada pelopor masih tidak nyebrang kali ini. Pelopor berhasil lagi Alpha Agung. Pelopor lagi, dilangsung saja Alpha Agung ada di sana sebagai kaperdana, terbendung sudah keluar. Lagi-lagi bola terpental ke belakang. Ternyata berhasil pindah untuk sang pelopor sih. Keluar juga. Terlalu melebar bola. Selamat beralih untuk sang Alpha. Sip dilakukan, ada pelopor angkat saja tinggi-tinggi gerak tipu, namun diselamatkan bisa dengan sang pemain Alpha. Si kecil nampaknya sudah terlanjur lebih dulu sehingga bola dibiarkan. Angkat saja. Hampir lagi. Aduh, bagus sekali dari sang pelopor meletakkan bola pada tempat atau posisi yang sangat sulit. Kembali lagi untuk pelopor sip. Ada pelopor di sana, masih bisa diterima Alpha. Iya, masuk lagi kaper dari sang Alpha, masih ketinggalan. Selamat lagi untuk sang pelopor sip. Dilakukan sudah, gagal. Bola nampaknya tidak nyebrang ataupun juga tidak melampaui net. Sekarang gagal kembali untuk lagi Alpha. Gagal juga. Sama-sama pelopor atau Alpha kali ini zap dilakukan sang Alpha. Ada lagi angkat saja pelopor. Diterima masih bisa Alpha belakang sup. Lagi-lagi terima pelopor diangkat tinggi-tinggi. Dilangsung saja, ada Alpha di belakang. Ada sang pemain pelopor. Dilangsung saja ke belakang. Ada Alpha dengan keadaan mendadak. Sudah tidak diperbolehkan. Karena bendera yang merah sudah naik. Kembali sementara timbot. Mas Jun. Inilah sang pelopor sip. Lagi sip diterima sudah, gagal, tidak diperbolehkan. Karena ternyata dijadikan double untuk sang pemain Alpha. Sehingga diterima lagi dilakukan sip untuk sang pelopor. Mendapatkan bendungan atau yang cukup cermat sehingga kembali untuk sang pemain Alpha sip lagi. Keluar pelopor. Gagal menyumbangkan angka untuk sang lawan kali ini dengan skor kedudukan. Diterima pelopor lagi. Tasbol yang terjadi. Lagi-lagi lagi lepas atau keluar sang pelopor sehingga kembali pindah untuk sang Alpha 8-12. Angkat saja. Tidak nyebrang lagi pelopor lagi gagal.
Ayo coba lagi sob dilakukan sang Alfa, angkat saja tinggi-tinggi. Diterima lagi, angkat saja, pelopor lagi. Dibalas. Keluar tim up sementara diminta officialnya sang pelopor. Hadapan langsung pelopor dan juga Alfa Agung. Agungnya melakukan siap, ada pelopor di sana diterima, bisa diselamatkan, coba dibalas. Is angkat saja keluar. Pelopor yang tidak lagi konsentrasi menerima bola, selalu cepat dan pesatnya bola datang. Sehingga kembali angka untuk sang pemain Alfa di belakang. Ada Alfa masih diselamatkan. Angkat saja blok. Iya. Ternyata lagi sang pemain pelopor saudara. Angka hampir sama. 12-13. Angkat saja. Bisa diterima Alfa. Ah, lagi-lagi pelopor. Bisa diterima belakang Alfa. Hasil Alfa Agung kali ini dengan tas gol dan lagi-lagi Alfa Agung akan melakukan sim. Ah, sudah berhasil memotong jalannya bola sang pemain dari pelopor. Sebenarnya pelopor dilakukan sudah. Ada Alfa masih mengangkat bola. Di sana pelopor agak juga. Dia tinggi-tinggi dan stas ball. Yang dilakukan pelopor sehingga berhasil. 13. Diterima Alfa. Angkat lagi coba. Dengan bola yang selalu cepat. Sehingga berhasil kembali dengan kedudukan skor 16. Di sana dilakukan pelopor masih bisa ada Alfa. Agung diterima. Nampaknya penerimaan yang salah langkah. Double yang terjadi sang pemain pelopor kali ini. Angkat saja dilakukan sub dari sang pemain Alfa. Sur keluar. Pelopor gagal tim out lagi yang diminta sang official pelopor. Di antaranya sang Alfa Agung akan melakukan sim. Masih sudah dilakukan, ada sang pemain pelopor saling dorong nampaknya di atas angkat coba mengalir mengikuti panjangnya net bola yang dilakukan Alfa Agung. Gagal beralihlah untuk sang pemain pelopor sim. Dilakukan sudah, angkat saja pelan-pelan namun pasti. Belakang bisa dimasukkan, angkat saja. Tadi yang cukup lagi cermat. Kembali Alfa Agung. Kali ini pelopor akan melakukan sweep lagi. Dilakukan sudah, ada Alfa di sana di timur. Kembali di aspek namun bisa diselamatkan. Masih tetap lagi bisa bertahan pelopor. Karena kali ini sempat membongkar jantung pertahanan sang Alfa Agung. Dilakukan sudah, ada Sia. Sia nampaknya penerimaan bola. Ternyata sementara dihentikan lagi. Yang tim lagi. Lapangan sang pelopor akan melakukan sip. Diterima di belakang sang pemain. Alfa Agung berhasil membangun serangan tasbol. Sehingga selamat menambahkan diri pada sang Alfa 16-20. Antar dulu bendera merah. Ada di luar salah satu pelopor melopori di luar lane. Angkat saja pelopor. Terus angkat lagi coba sang pelopor. Dua kalinya berhasil memotong jalannya bola. Sang pelopor menambahkan angka lagi. Azab dilakukan, ada sang Agung. Pelan-pelan namun pasti. Cep, angkat saja di belakang, ada kapar. Sip, angkat sudah, tidak diperbolehkan.
yang satu saja melakukan kelanggaran terjadi. Beralihlah untuk sang pelopor akan melakukan silu. Lagi-lagi sang pelopor ada di sana, Agung, angkat saja. Bendungan yang cukup cermat, angkat lagi sang pelopor. Lagi bisa terima, lagi Agung keluar. Dorongan yang cukup besar dan kuat dan melebar bola keluar lain. Hingga gagal, angkat saja dari Agung, angkat belakang. Baik, keras yang selalu mengontahkan bola di lapangan sang Alfa Agung. Kembali akan melakukan sep lagi. Di sana Alfa menerima, angkat saja. Sudah terbaca kali ini. Alfa Agung yang mempergunakan kostum bola dunia. Apakah dia masih mampu langsung lagi merebut kemenangannya? Hei, lagi-lagi selamat sudah. Angkat saja. Plop. Juga lagi keluar. Ternyata sementara akan dia bertambah untuk sang pemain Alfa Agung. Sup. Angkat. Dibalas. Deal. Sudah masuk. Mengakhiri di set yang pertama. Kembali lagi bersaing ketat untuk sang lawan Agung pun juga pelopor se. Dilakukan ada Agung di belakang, diterima masih. Iya, berhasil satu kali sang pemain Alfa Agung. Terima pelopor belakang. Ada apa yang terjadi pelopor? Nampaknya selamat berhasil dua poin dari sang pemain Alfa Agung. Sub sudah dilakukan. Kembali lagi bisa diselamatkan, angkat Alfa. Bola mengambang terlalu tinggi. Selamat, dia juga mendapatkan poin untuk sang pelopor satu. Ada Alfa Agung. Banyak bisa diterima. Wow. Ada apa yang terjadi pelopor? Bola selalu liar tinggi. Sehingga poin bertambah 3-1. Keluar juga. Pindah bola, sep, dilakukan sang pelopor. Lagi selamat berlari untuk pelopor, angka bertambah 3 sama, sep. Angkat saja, ada Alfa, dilangsung saja ke belakang, ada saja di pelopor. Wow, mengicu namun tidak berhasil, sehingga berlari tetap untuk sang pemain Alfa Agung. Angkat saja, coba. Mulai mudah berhasil sang pemain Alfa Agung. Tim out sementara. Siap-siap untuk pelopor akan menerima kedatangan bola. Sudah lagi masuk, diterima. Dilangsung saja. Kelanggaran yang terjadi Alfa Agung. Sementara kembali lagi pelopor akan melakukan itu. Diterima sudah Alfa lagi. Luar yang sangat jauh nampaknya. Sang pelopor lagi. Diterima sudah. Ada Alfa Agung keluar lagi ke barat. Gerak tubuh yang nampak melebar. Selamat berani pelopor sup lagi. Sudah diterima, angkat saja Alfa Agung. Dilangsung saja ke belakang, ada gaper sang pelopor. Pelopor menerima, angkat saja Alfa Agung. Dia masih bisa diselamatkan, Agungnya Alfa. Sudah. Ketinggalan nampaknya sangat jauh bola. Hingga bertambah kembali untuk pelopor sup. Masuk. Ada lagi Agung keluar. Alfa Agung 6, angkat saja. Ditinggal begitu saja. Untung masih ada kaper yang membantu di belakang sang pemain pelopor. Pelopor lagi, angkat saja. Bagaimana for masuk pelopor. Bertambah dengan kedudukan 8, hanya tinggal 2 angka lagi.
lebih unggul pelopor nampaknya sementara. Untuk mempersiapkan lagi sup, angkat saja angkat. Lagi-lagi nah, saudara diterima pelopor lagi mencoba. Saudara Bendungan yang kurang cermat sehingga memuntahkan bola keluar. Berlari pelopor lagi sup, diterima di sana Alfa, angkat saja tinggi-tinggi. Nampaknya sekarang sementara tim out diminta Alfa Agung. Sang Hakim garis menarik lagi ke salah satu tim. Di antaranya pelopor sep lagi sudah diterima Alfa. Balas namun bisa diselamatkan kembali pelopor keluar. Bola ditinggal kena kontrol yang cukup cermat. Berhasil selamat untuk lagi pelopor sep. Dilakukan juga keluar pelopor. Berhasil menambahkan skor untuk sang Alfa Agung. Agungnya sep. Masih bisa diterima pelopor di sana. Tasbol yang dilakukan pelopor. Angka bertambah dengan kedudukan 12. Masih. Lagi-lagi gagal sang Alfa Agung. Masih dilakukan lagi Alfa Agung. Terpental ke belakang dengan kaper yang tidak siap. Sehingga selamat bertambil lagi skornya untuk sang pemain pelopor. Angkat saja Nila. Gagal dan gagal. Sang pemain minta sementara untuk pesonya pelopor. Juga sang pelopor akan kembali melakukan servis saudara. Dilakukan sudah diterima sang Alfa Agung di sebelah timur. Gagal lagi. Kali ini pelopor sebagai penggantian pemain satu personil kembali masuk keluar yang di dalam. Ada apa masuk sudah? Habis sudah. Tiga kali berjalan tidak mau menyeberang sehingga gagal kembali lagi pelopor. Dilakukan gagal lagi. Yang selalu lepas bola penerimaan dari sang Alfa Agung. Sebelagi bisa diterima. Tidak nyebrang Alfa Agung. Sekali cepat sekali. Dengan lagi spekras yang selalu menyimpan. Dan juga lagi gagal. Ayo, mana posisi yang sudah tidak teratur atau juga lagi menempati posisi yang terbaik. Masuk, angkat saja. Keluar. Yo, 20. Lagi cari cepat langkah untuk up. Masuk, tinggal satu lagi. 22. Alfa Agung kali ini mempersiapkan diri untuk menerima bola. Keluar. Sengaja menambahkan angka untuk sang lawan dari pemain Al Pelopor. Inilah Alfa Agung akan menerima, akan juga melakukan sip. Angkat saja, ada apa dulu? Masih terima. Lagi-lagi sip yang dilakukan sang pemain Alfa Agung. Keluar. Ternyata keluar hanya menunggu lagi salah satu poin. Dua lagi, angkat saja. Pelopor mencoba keluar bor. Pelopornya sudah mulai ada sedikit lagi spele atau gendengan salah satu pemainnya. Angkat saja pelopor, balas. Wah, balasan yang cukup kuat dan sempat mengentahkan bola pada sang lapangan Alfa. Tuh, sip dilakukan sudah. Apa yang terjadi? Satu saja rut yang sudah terbetul mengakhir.